Halo, selamat sore. Jadi hari ini seperti biasa baru pulang kerja, kita akan cek telur ayam KT karena ini sudah hari ke-17 ya. Kita cek ayamnya apakah telurnya itu udah ada yang retak atau belum. Biasanya di hari-hari ke-17 itu sudah ada mulai tanda-tanda kalau telurnya itu retak ya. Jadi kita keluarkan dulu ayamnya, sembari kita kasih makan juga. Oke, kita mulai cek di sini telurnya ya. Dan di sini belum ada tanda-tanda retak ya. Mungkin besok ya di hari ke-18 telurnya udah mulai retak ya. Dan ini dari 8 biji atau 8 butir telur belum ada yang retak sama sekali. Jadi kita tunggu sampai besok lagi. Karena kalau udah retak itu ayamnya udah kering ya di dalam telur. Jadi nggak lama lagi menetas. Semoga besok ada tanda-tanda ayamnya mulai retak ya. Nanti kita kembali atau kita buat video untuk video selanjutnya. Dan sini saya ganti air minumnya lagi, terus pakannya saya tambah ya. Ini dia. Dan rencana ini mau tambah betina ya, seperti dulu lagi. Dulu kan banyak betina ya. Rencana mau tambah lagi untuk pejantan ini ya, karena mau ternak banyak lagi. Dan ini kita beri minum juga ayam jantan, dan pakannya juga kita ganti ya. Pakan lama kita buang aja, kita kasih ayam yang diumbar. Ini ada beras yang gak dipakai ya. Ini selalu saya beri ayam jantan ini karena dia lebih doyan makan beras daripada jagung ya. Ini saya kasih ke tanah ya. Jadi ini beras bukan beras apa ya, ini beras sisa ya, tapisan beras ya. Jadi daripada dibuang, mending kita kasih ayam. Sebelum kita kandang ulang ayamnya, kita beri minyak ikan lagi ya, seperti biasa 2 butir tiap kali lahap. Dan teman-teman jangan pernah bosan untuk pantengin video terus ya, karena nanti saya akan coba video ayam KT, seperti unboxing ayam KT, terus jalan-jalan ke kandang teman begitu ya. Nanti saya akan buat video. Jadi ini buat video ala kadarnya ya, karena lagi sibuk ya, pulang kerja jam 4, jadi waktu itu terbatas, cuman sore aja waktunya, kecuali minggu ya. Oke teman-teman, semoga videonya selalu bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.